satu hal nih, satu hal. Kenapa mau buat Batman? Halo guys semuanya, sekarang gue lagi ada di Taman Anggrek dan gue lagi di acara ASL. Ini ya, tadi gue baru datang dan gue dikasih merchandise nih ya. Ini kita lihat dulu merchandise-nya siapa. Ya soalnya gue gak ngapa-ngapain di sini, gue lagi nungguin sesi berikutnya. Jadi gue kayaknya bakal ngulur waktu dulu ya buat AdSense ya 10 menit. Oke, jadi gue dapet ini baju. Nani? Ini baju udah dikucuk-kucuk, siapa ini yang megang-megang tadi? Lu ya? Kita dapet baju, dapet ini. Apa ini? Spanduk HP, gue gak disponsorin, jangan dikasih lihat. Apa ini ya? Spanduk lagi, keren. Itu ya. Diam! Ah, itu oh, gue dapet topi! Wow! Guys, gue dapet topi guys. Kita sini deh. Ini partnya gue. Alat juga aja. Sip. Oke, gue mau ganti topi ini jadi topi ASL, karena kita lagi di ASL. Hitam-hitam ya, match ya sama gue ya. Jadi ntar kalau misalnya dibilang gue dapet apa, gue dapetin topi ini ya. Topi Oke, setelah itu gue dapet ini minuman. Ini di belakangnya ada gambar AOV, ini siapa ini heronya nih? Mantep ya. Oke, ini gak usah kasih lihat, pokoknya ada minumannya juga. Kasih lihat dong kak sponsornya. Satu lagi nasi bungkus yang dikasih lihat. Oke, yuk langsung aja guys kita ke arah panggungnya. Oke, jadi sambil kalian ngeliatin orang-orang yang cosplay-cosplay ini, gue bakal ngejelasin soal ASL itu apa. ASL itu adalah AOV Star League ya, yang merupakan liga profesional paling bergengsi dengan total hadiah uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dan merupakan wujud komitmen Garena AOV untuk mengembangkan kualitas e-sport di Indonesia guys. Nah, selain gelar juara dan uang tunai, tim terbaik AOV yang memenangkan ASL akan mewakili Indonesia di AWC di Los Angeles, Amerika Serikat. Wuuu, gila jauh juga ya. Hashtag MOBA ke LA. AWC itu apa sih? AWC itu bukan pistol ya. AWC itu adalah Arena of Valor World Cup ya. Jadi ini bukan Star League lagi, tapi udah dunia ya guys. Bukan di Indonesia doang, tapi udah dunia. Ingat, dunia guys, gila. Jadi turnamen kelas dunia ini telah menyiapkan total hadiah sebesar 550.000 US dollar atau sekitar dengan 7, miliar rupiah. Jadi kalau yang bilang main AOV dapat 7M, ini nih guys ya. Gila, 7,5M sih udah melebihi MOBA-MOBA yang lain ya guys. Gila, modal banget dah pokoknya dah ya. Dan berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia karena kita berhasil mendapatkan satu slot di pertandingan Akbar ini ya. AWC 2018 ini tidak lagi hanya membawa nama tim seperti di AIC 2017 yang lalu di Seoul guys. Jadi di AWC kali ini setiap tim mewakili negaranya masing-masing, tidak seperti di tahun 2017 guys. Oh ya, satu lagi nih ya. Kalau kalian main AOV, pasti kalian pengen beli hero skins atau item-item lain nih dong. Nggak mungkin kalian mau main polosan kan. Kalau kalian nggak punya kartu kredit dan kalian pengguna HP Android, kalian bisa beli item-item tadi pakai kartu hadiah Google Play ya. Google Play gift card namanya. Kalian bisa beli di Indomaret seluruh Indonesia ya. Ingat, Indomaret ya. Nominalnya ada 50.000, 100.000, 150.000, 300.000, dan 500.000 guys. Dan harga ini belum termasuk pajak guys. Setelah kalian ambil kartu, kalian bayar lalu kalian aktifkan di kasir Indomaret. Dan cara redeem kartunya gampang banget, udah kayak redeem kartu pulsa ya. Kalian tinggal gosok label di bagian belakang sampai kelihatan pinnya, lalu kalian buka menu Google Play Store dan pilih tukarkan lalu redeem, dan tinggal masukkan pin kamu di situ. Saldo akan secara otomatis terisi ya. Gampang banget caranya. Dan bagi kalian yang main AOV, kalian rajin-rajin main lah. Soalnya kalian tinggal post di Facebook hashtag orang kece main AOV dan kalian bakal dapat hadiah-hadiah kejutan menarik dari AOV guys ya. Kira-kira hadiahnya apa gue juga gak tahu. Kan kejutan namanya. Hah? Kalian belum pernah main? Kalau kalian belum pernah main AOV, ya ayo main sekarang. Kapan lagi ya? Kalian bisa dapat 18 free hero. Kapan lagi? Gak pelit-pelit kayak MOBA sebelah ya. 18 free hero, lu bayangin. Jadi ini khusus buat kalian yang pertama kali main ya, yang baru pertama kali main. Jadi pertama kali masuk ke game-nya langsung kalian dapat 18 hero gratis.
Batman di sini dan gue pengen nanya satu hal nih, satu hal. Kenapa MOBA tuh Batman? Nani? Evostror itu pasti mereka pada belain Evos karena emang ya, tapi ini bukan ML jadinya, ini kan AOV, jadi gua nggak tahu ya siapa yang menang, kira-kira jagoan mana gua nggak tahu, tapi yang pasti mungkin Evos sama GGWP ini cukup formidable gitu loh ya. Ya gua sama youtuber GT di sini ada dari 345 ya, gua kira-kira kata ngapain di sini jadi jelek ya. Gila boy, Evos masih seger boy, masih full. Ini udah 3 match dan gue langsung naik ke atas, gue gak tahan di bawah analog parah ya. Ini tadi makanya dari tadi gue pakai ini, soalnya gue jaga-jaga ya. Dari siapa musuh? Bangke sih. Jadi terancam. Mungkin lu pernah collab sama dia? Pernah collab ke dia? Oh, jadi terancam lu orang.